Ya, ini bagi saya mau memberitahu cara pemakaian New Age Tamanu Skincare Anti-Aging Cream. Bagi para pembeli ataupun calon pembeli, supaya tahu cara pemakaiannya. Jadi ini krimnya, ya, ini kemasannya. Ini saya sudah beberapa kali posting, dan ini krimnya saya sudah pakai. Jadi ini yang sudah dipakai. Ini saya ambil contoh segini aja pemakaiannya, jangan banyak-banyak. Ya, ini saya sudah pakai. Ya, saya sudah pakai ini. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak dia terlalu berminyak dan nggak nyaman. Jadi kita coba pakai yang merata, disebar dengan tadi segini ya. Coba dulu segini, biasanya segini saya. Taruh, disebarin merata, dikit-dikit aja. Karena dia nggak perlu banyak. Dikit. Ini kurang, saya tambah lagi. Segini ya. Tambah lagi. Kita lanjut ya. Ini diletakin dikit aja ini. Nah, langsung diletakkan. Ini di bawah mata. Karena dia biasanya emak-emak di situ banyak kerut ya, dan saya juga di situ tuh udah berkurang sekarang. Di massage yang rata, di massage seperti ini, termasuk yang di balik-balik jilbab ya. Pokoknya sedikit aja tadi, makanya ini udah cukup yang tadi untuk pergi ke balik jilbabnya. Memang dia kelihatan mengkilat, tapi kalau dimasak gini, masaknya arah ke atas, jangan salah. Kalau ke bawah nanti mukanya malah jadi kendor, turun ke bawah. Atau ketatnya ke bawah, kan lucu ya. Yang gini, terus aja, sampai dia dipegang, nanti nggak berminyak lagi. Asal cukup minyaknya dimasak segini, dia licin, nggak akan masalah, kulit mulai jadi bagus. Ini kening ke atas, udah selesai. Jadi makainya gini ya, jangan salah make, karena kalau kebanyakan juga mungkin bisa gatal atau jadi nggak enak, nggak nyaman, rasa berminyak kalau terlalu banyak. Udah selesai, ini udah dipraktekin. Nah, ini setelah pemakaian nih, enak dipegang nih, nggak licin, nggak lengket, jadi kulit lembab. Karena biasanya kan masalah yang udah umur 40 ke atas, 50 itu kulit elastisitasnya sudah menurun, kayak berkerut terus kasar. Kalau dipegang ini nggak lembut, dan setelah pemakaian tadi, kalau pemakaiannya betul, ini nggak berminyak. Nah, lihat, nggak berminyak kan? Ini, gitu ya. Itu cara pemakaian yang betul. Semoga berhasil.